Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Di video kali ini Catur Unggas akan ngobrol santai atau membahas tentang penyakit atau virus mata biru ya, teman-teman. Dan nanti saya juga akan memanen entok saya yang baru menetas dan alhamdulillah di mana saat ini maraknya penyakit mata biru mewabah di wilayah saya saya masih bisa memanen uh, anakan entok baru ya. Dan alhamdulillah untuk indukan yang ini tidak terkena dan semoga tidak uh, terjangkit wabah atau penyakit mata biru ya, teman-teman. Jadi di sini saya sudah menerapkan untuk pembersihan kandang, menyeterilkan Bahkan juga memberikan HCl untuk penangkal mata biru, karena di mana kalau sudah terkena wabah mata biru, dalam satu populasi itu satu terkena, maka yang lain tidak akan terselamatkan. Ya, jadi ciri-cirinya itu, teman-teman, dia untuk induk anakan itu. Maaf, untuk entok yang terkena itu sudah tidak ada nafsu makan dan itu sudah pasti terkena mata biru kalau sudah tidak makan akhirnya oh, lama-kelamaan tuh diam terus kejang-kejang ya kejang-kejang dan nafasnya itu kayak ngos-ngosan itu ya dan akhirnya memang tidak terselamatkan dan itu wabahnya tidak langsung merata semuanya langsung sakit ya jadi satu persatu dia merambet ke satu tem, ke satu entok lalu ke satunya lagi dalam satu gerombolan populasi itu ya teman-teman. Nah, Alhamdulillah di sini indukan saya e, tidak terkena ya teman-teman. Jadi Alhamdulillah kemarin yang besar besar sudah saya panen untuk Lebaran hari raya. Ini tinggal untuk indukan eh, pencetak DOE ya teman-teman Jadi memang virus mata biru itu meresahkan para peternak unggas ya apalagi Dan sudah ada komentar kemarin teman-teman eh, juga ada yang terkena wabah Dan biasanya yang rentan itu untuk entok umur satu bulan atau yang dua bulan ke bawah. Kalau yang besar masih bisa dicegah, namun kalau apabila sudah dalam satu tempat itu sudah terkena itu maka eh, akan terjangkit semuanya dan itu sudah pasti. Dan sampai saat ini memang kalau ada konten bilang mengobati mata biru itu sebenarnya tidak pas ya. Karena saat ini sampai saat ini mata biru memang belum ditemukan obatnya ya, teman-teman. Yang pas itu adalah pencegahannya. Untuk penyemprotan HCl itu adalah pencegahannya, teman-teman. Jadi kalau memang sudah terkena positif itu akan mati pasti. Dan ini seperti kasus yang sekarang ya mewabah di manusia juga seperti covid ya. Nah, itu sebenarnya unggas sudah mempunyai e, jenis penyakit yang memang disebabkan oleh virus ya, teman-teman. Jadi kalau tidak ingin terjangkit, makanya sering-sering membersihkan kandang untuk peralatan makan dan minum entok dan penyemprotan HCl atau penyemprotan disinfektan untuk uh, ini ya. Uh, ruangan kandang agar tidak terkena wabah ya, teman-teman. Dan untuk hewan-hewan kecil yang jorok itu bisa disemprot pakai obat serangga yang kemarin sudah saya beri videonya ya teman-teman jadi entok itu kandangnya bersih seperti ini ya ini udah saya semprot jadi hewan-hewan kecil yang bersembunyi di celah-celah batu itu sudah mati nah dan Alhamdulillah e, di catur unggas e, masih terselamatkan tidak terkena wabah ya. Kemarin sudah saya jual yang besar-besar. Dan ini memang saya batasi untuk betinanya karena masih belum stabil untuk penjualan entok, bahkan untuk penjualan DOE juga menurun drastis ya, teman-teman. Jadi diminimalkan dulu. Dan untuk pembahasan kali ini kita berhentikan dulu ya. Jadi kita nanti akan memanen indukan yang sudah menetas ya. Sudah menetas kemarin. Ini ya teman-teman. Di sini juga sudah bertelur ada dua di sebelah sana juga mengeram ya. Nah, ini belum saya lihat ya. Berapa anaknya? Nah, ini dia. Nah, nanti kita ambilin ya, teman-teman. Jadi, kita ambil dulu untuk uh, wadahnya. Oke. Okay. Ikuti terus di Catur unggas Channel. Oke, okay. oke okay, teman-teman ini sudah ada kardusnya ya. Jadi kemarin ada teman yang tanya gimana caranya kalau eh, entok itu sudah menetas eh, anaknya untuk indukannya tidak mematuk ya saat diambil anaknya. Sebenarnya ini sudah naluri ya, jadi tidak bisa eh, Membuat gimana caranya dia tidak mematuk yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menggunakan eh, ini ya, pelindung untuk tangan, bisa sarung tangan, bisa eh, plastik atau kresek itu ya, dan ini menggunakan eh, kain tidak dipakai ya, jadi agar saat dipatuk oleh indukannya tidak eh, sakit di tangan ya. Jadi kita ambilin berapa anakannya dan kita panen dan semoga eh, anakan ini bisa tumbuh nantinya dan tidak terkena wabah ya teman-teman. Dan alhamdulillah eh, ini adalah panen di kebun sendiri oke langsung saja ya teman-teman ini ya teman-teman dia mematuk ya satu Dua, tiga, empat. 5 6 Oke, okay, teman-teman kita lanjut tadi 6 ya. Tadi 6 ya. Tadi 6, teman-teman. Kita ambil lagi. Ini memang galak ini. Enam, tujuh, tujuh, ya, teman-teman. Galak sekali ini, tujuh, delapan, delapan, teman-teman. 9 oke okay, 9 teman-teman kita langsung saja ini ya teman-teman ada 9 jadi kita bawa untuk kita besarkan ya oke okay. ini ada 9 Alhamdulillah Oke, cukup sekian ya dari Catur Unggas Channel dan semoga bermanfaat info ini dan eh, semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalankan usaha ternak ya. Oke, jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah ini serta tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.